رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن. Mas Canglet niki pasar nopo Mas? Oh menika peken lepen Pak. Peken itu yang tradisi yang desa wisata. Oh ini terjadi setiap hari apa? Ini diadakan pasar itu setiap hari Minggu Legi sama Minggu Pahing. Yang disajikan apa saja ya? Terutama itu yang disajikan itu dari kuliner tradisional sama kesenian-kesenian yang lokal. Mulai jam berapa sampai jam berapa? Acaranya dimulai dari jam 7:30 sampai jam 12 siang. Oh, sampai jam iya. 12 siang. Itu biasanya tiap Ahad Legi atau iya. Apa? Tadi. Minggu Legi sama. Minggu Legi dengan Minggu Pahing, Pak. Kisaran pengunjung kira-kira berapa, Ki? Pengunjung untuk sementara ini kan ini baru 4 gelaran. Tapi pengunjung terus meningkat terus Pak. Meningkat. Oh, baru empat pagelaran sekarang ini. Ini alas inisiatif siapa ya Mas? Kira-kira. Itu dari desa wisata Pak. Kan Trazi itu jadi desa wisata. Pengelola desa wisata ada sendang terus dikelola menjadi pasar tradisional khususnya. Ini istilahnya pasar tiban apa ya Pak? Ini rutin Pak, nanti Pak. Rutin. Ya, ya tapi kan awalnya inisiatif itu dari kelompok atau dari desa? Ya, berhubung desa membentuk pengelola desa wisata, terus langsung di inisiatif bikin pasar yang ada di lokasi sendang. Perpaduan antara apa jajanan pasar dan kesenian ya. Ya toh. Kesenian-kesenian yang masih lokal-lokal dan pemula-pemula biar menaikkan di samping ya budgete ora terlalu berat ya. Mas Sinten Mas nggih. Dengan Beni Pak. Beni. Beni. Terus nggih. Mas, ini kan baru 4 kali berjalan, nggih. Niki kira-kira pengunjung yang berkendaraan diperkirakan nyampe pinten, Mas? Nyampe nggih, tidak pasti nggih, Pak. Nggih, rata-rata nih. Rata-rata 300-an, tapi enggak menentu ya, Pak. Oh, iya. Mas, nyusahin ini kerajinan apa Mas yang disajikan? Ini kerajinan untuk apa? Orang-orang sini naik keranjang ini. Iya, nah bahannya dari bambu semua. Bambu. Bambu semua ya? Hampir semuanya dari bambu. Ini juga dari Traji? Iya, Traji. Itu empat kali ini juga dijajakan, baru empat kali. Baru empat kali putaran. Dan produknya semakin meningkat atau semakin meningkat? Semakin meningkat. Iya, semakin meningkat. Kisaran harga antara berapa sampai berapa, Mas? Harga 2 koin sama 3 koin yang keranjang itu. Jadi pembelinya harus beli koin dulu? Iya, beli tukar koin dulu. Terus nanti kalau di sini ya bayarnya harus pakai koin? Pakai koin. Dan bisa lihat, Mas, koinnya kayak apa, Mas? Koinnya kayak gini, Pak. Nah, koinnya kayak gini ya. Itu berapa harganya koinnya? Ini 2.000. 2.000. Iya. Ini jadi kayak model di pasar Papringan ya. Iya, sama. Tapi di sini baru 4 kali. Iya. Pengunjungnya semakin sepi atau meningkat, Mas? Semakin meningkat. Meningkat. Iya. Dan itu dijajakan setiap Ahad Legi. Ahad Legi dan Ahad Pahing. Ahad Pahing. Iya. Ya, makasih, Mas. Iya.
Mbak, ini dari Karang Taruna atau dari apa? Dari ini dari Pekan Lepen. Dari desa wisata. Desa wisata. Saya tahu. Ini dari Karang Taruna ya? Iya. Ya. Karang Taruna desa atau dusun ya, Mbak? Dusun, Pak. Dusun apa? Kalau yang ini dari dusun Kauman, tapi kita menyeluruh. Semuanya diambil. Dari semua dusun kita ambil semuanya. Pak, jenengan pengunjung apa? Pengunjung, Mas. Pengunjung saya ibu di, Pak. Parahan. Parahan. Ngertos informasi saya ibu di, Pak. Saya kira teman nih. Teman. Jenengan kayak nembe ini, Ki. Rencana jeng tumbas nopawan. Agi cubi-cubi nih, Ki. Ini rada penasaran, Ki. Ki. Pripun, Pak, kesane. Menarik nopo pripun? Saya, Saya, Ki. Untuk rekreasi juga, Ki. Ki, kehiburan, Ki. Refreshing. Bagaimana atau aku harus bagaimana? Bus 1987. Ini dari mana, Mas? Ini dari salah satu relawan Taman Baca Widyatama. Widyatama juga Traji ya. Alamat Traji, Traji Noman. Ini menyajikan buku-buku. Jadi kata di sini menyajikan buku-buku bacaan gratis tapi dibaca di tempat. Oh, baca di sini. Nggih. Okay. Caranya nih nganu apa? Kalau nanti tidak kena tipu sama pengunjung itu gimana? Nah, ini kandisnya? Kita ada itu buku merah ini nanti buat ngelis siapa yang minjem gitu. Jadi nama, alamat, sama nomor HP ditulis di situ. Sama ninggal jaminan enggak? Iya. Apa misalnya? Kayak ada KTP, KTP sih bisa. Biar nanti kembali lagi. Soalnya ini kan bukunya kan cuma dari teman-teman relawan sendiri. Ya. Jadi buku pribadi terus ditaruh sini seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Mas. Iya, Pak. Ini soto kuali ya. Khas dari mana nih, Mas? Soto kuali. Soto kuali khasnya Saing Solo. Nah, cuman pembikirannya kebetulan kami ini dari Traji. Itu bahan-bahannya sederhana ya. Sederhana. Harganya terjangkau kira-kira. Harganya terjangkau, soto cuma 3 koin. 3 koin ya. Sate kiri 2 tak 1 koin. Jadi 1 koin dapat 2. 1 koin dapat 2. Berarti ini kisaran sotonya saja 6.000-an ya. 6.000-an kalau diuangkan ya. 1 koinnya kan 2.000. Gak usah lama-lama, bisa mangan. Kiri, Pak. Mendoan, tahu bedek. Kok disebut sate kiri sebab apa mergon khusus soalnya kiri apa? Bukan. Oh, bukan. Kalau untuk sate kiri, soalnya dia terjangkau, Pak. Jadi untuk orang yang terjangkau juga. Cari tahu, Pak. Nah, ini tahu ya. Ini Ibu sudah 4 kali jualan di sini. Iya. Hasilnya selalu menurun, meningkat atau sedang? Meningkat. Meningkat terus. Ini jualan apa, Mas? Tempe, aneka wedang tape, Pak. Wedang tape ya? Gih. Berapa koin harganya? Macam-macam, 1 koin, 2 koin, sama 3 koin. Oh, tergantung? Iya. Tergantung ya.